Lomba lari unik digelar di Manila, Filipina, Sabtu pagi. Lebih dari 100 pasang pemilik anjing dan satwa peliharaannya ambil bagian dalam gelaran tersebut. Berbagai jenis anjing turut serta, mulai dari ras Chihuahua hingga anjing berukuran besar seperti Chow-Chow berbaur jadi satu. Mereka terbagi dalam beberapa kategori jarak, seperti 1,5 km, 3 km, hingga 5 km. Seorang pemilik anjing, Mel Cordiva, yang setia mengikuti ajang ini sejak 4 tahun lalu, mengaku makin dekat dengan anjing kesayangannya. We always join every year because it's my time, my opportunity to bond with my dog. And my dog also gets to socialize with other dogs as well. Tak cuma menyenangkan, gelaran ini juga mencoba meningkatkan kesadaran akan masih banyaknya lingkungan yang kurang bersahabat akan satwa peliharaan. We want the country to be more pet friendly. We want the pet owners to be more responsible. So we're doing these kinds of events to encourage people to look after their pets, to be more aware of how they're acting in the public, how their dogs are behaving in the public. Usai acara, para peserta mendapat souvenir berupa berbagai peralatan perawatan dan makanan anjing. Acara ini juga mengumpulkan donasi untuk organisasi non-pemerintah yang mengurusi kesejahteraan satwa.